Kapendam 17 Cendrawasih Kolonel Kav Herman Taryaman membantah klaim kelompok kriminal bersenjata atau KKB yang menuding aparat keamanan melakukan pengeboman di Nduga, Papua Pegunungan, Kamis 27 April 2023. Menurut Herman, informasi mengenai pengeboman yang dilakukan TNI Polri itu tidaklah benar. Herman menegaskan bahwa keselamatan pilot Susi Air dan masyarakat setempat jadi yang utama saat aparat melakukan operasi keamanan di Nduga. Herman menuturkan, aparat gabungan TNI Polri bekerja sama secara profesional dan terukur. Ia menilai KKB hanya memainkan narasi dan mengklaim menjadi korban. Lebih lanjut, Herman menyebut bahwa KKB lah yang kerap melakukan aksi kekerasan, mulai dari menyerang aparat keamanan hingga warga sipil. Ia berharap KKB segera membebaskan pilot Susi Air yang hingga saat ini masih mereka sandra.